Nah, di sini ada KLX warna hijau, tapi belum ada harganya. Dan di sini ada KLX lagi warna orange. Nah, hai. Mantap Mas Bro, KLX 150 BF. BF singkatan dari apa? Blue apa coba? Ada yang tahu nggak? BF. Ya kan, siapa yang suka nonton film? Nonton film KLX maksudnya, bukan nonton film BF. Wah, kacau nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel YouTube Bang Koboy. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share semua video-video Bang Koboy. Mantap Mas Bro. Dan kali ini Bang Koboy akan mereview motor-motor bekas harganya murah yang siap dilelang buat Anda. Oke Mas Bro, starter. Oke, sudah ada Yamaha Fiction, faktur tidak ada, 3 juta, open limit tahun 2011, mesin F, kondisi mesin mati, kunci imitasi, sein mati, eksterior D, waduh ini F sama D, lampu rem nggak nyala, kondisi sayap fairing luar, cat ulang, stang bengkok, patah, hah? Stang bengkok. Kondisi stang imitasi, tutup rantai nggak ada. Terus apa lagi nih? Tangki cat ulang, behel nggak ada. Waduh. Fiction 3 juta. Fiction 3 juta. Xeon 2013 belum ada harga. Ini apa nih? 4.300 Honda Vario 2017. Nopol sudah dijual Samsat online. Nah, Nopolnya udah dijual. Wah, keren banget. Nopolnya BMX. Wah, berapa duit ini jual Nopolnya doang ya? Mesin E, kondisi mesin mati. Waduh. Eksterior kondisi velg depan imitasi. Velg depan imitasi. Jok bolong sedang. Wah, banyak banget nih keterangannya nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 4.300. Lanjut lagi, lanjut. Tidak ada Yamaha Mio Blue Core 2019. Wih, 2019. Yang ada harganya, wah, belum ada nih. Banyakan belum ada. Nah, ini udah ada nih. 3.900 penulisan tahun pembuatan di BPKB 1 digit tidak jelas. Honda Beat Pop 2015. Mesin D, eksterior D. Mesin kilometer odometer tidak valid. Starter matic CVT berisik dan seterusnya. 3.900. Honda Scoopy tahun 2020. Waduh. Mesin A, eksterior B, wah cakep, 14 juta. Udah dilelang, 2020 udah dilelang. Wah kenapa ya? Udah dilelang, 2020, motor masih baru, Honda Beat 2019, 9,6. Mesin B, eksterior C, bolam lampu belakang mati. Eksterior C, kondisi lampu rem nggak ada. Cover kepala gores kecil. Oke, lanjut. Yamaha Mio 2016, mesin F. Waduh, eksterior E. Aduh, parah banget ya F sama E ya. 5 juta, BPKB menyusul 14 hari kerja. Honda Vario 2016, mesin C, nggak ada keterangannya, eksterior C, kondisi lampu rem nggak ada, pelindung knalpot belakang nggak ada, kaca spion imitasi, wah iya nih, dan seterusnya 7 juta. Honda Scoopy 2014, mesin F, kondisi mesin kasar, kilometer odometer tidak valid, eksterior D, plat nomor belakang nggak ada, plat nomor depan nggak ada. Kenapa nggak ada plat nomornya?
5 juta. Honda Beat 2014 harga dasar 3,5 sudah balik nama. Mesin C eksterior C 3,5 juta. Belum ada. Panas banget nih Mas Bro. Honda Beat Pop 2015 BPKB menyusul 14 hari kerja 5 juta harga dasar. Mesin D eksterior D, mesin D itu odometer tidak valid. Kondisi kickstarter matic CVT berisik. Kabel speedometer putus. Waduh, putus lagi. Honda CBR 150R 2019, mesin C, gear rantai tipis eksterior E. Kondisi lampu rem enggak nyala, kondisi stang imitasi. Wah, ini stang imitasi nih Mas Bro. Dan seterusnya 12 juta. Wah, ini lagi dicek semua. Wah, pakai topi Bang Cowboy. Wah, kacau. Lagi dicek. Mantap. Oke, lanjut Honda Beat 2016 7,9 mesin D eksterior C, kondisi CVT bongkaran. Waduh, CVT-nya udah dibongkar. Eksterior sayap dalam kanan gores besar, jumlah lampu depan 1, panel depan gores kecil. Honda Beat 2016. Yamaha Mio, tahunnya belum ada nih tahunnya nih. 4,5 harga dasar, mesin D eksterior C. 2 juta Mas Bro, Yamaha Mio 2011, mesin D eksterior C. Mesinnya mati. Eksterior C, jok bolong kecil, shock breaker belakang karat sedang katanya, dan seterusnya. Jadi keterangannya sangat lengkap ya. Yamaha Mio 2 juta. Ada lagi nggak 2 juta? Ah, ini lebih murah lagi nih, 1,5 juta nih. Yamaha Mio 2010, mesin D eksterior C, kondisi mesin mati. Aduh, mesinnya kenapa yang mati semua ya? Gak ada akinya tuh gimana nih? Cakram depan karat kecil. Waduh, udah karat. 1,5 juta. Yamaha Mio Vino 2013, 3,5 mesin D eksterior C, mesin mati, kiprok rusak. Nah, kiprok apa tuh kiprok? Eksterior kondisi shock breaker belakang imitasi dan seterusnya. 3,5. Wis. Ada KLX nih. Belum ada harganya nih. Ini pada nyari-nyari KLX nih Mas Bro. KLX 150 tahun berapa nih, nomor mesin, tanggal masuk, masa berlaku STNK sampai 2021 nih. Cuman belum ada harganya. Cek aja nanti di Balai Lelang JBA. Ini Balelang JBA adanya di Dan Mogot, khusus buat motor tuh. Siapa yang tanya-tanya KLX, ada nih semua nih. KLX buat nge-trail. Woi, kita hunting lagi. Wah, dapat nih Honda Genio 2019 10.200, mesin C eksterior C, kondisinya kayak gini ya. Lanjut 4 juta Yamaha Bison 2015. Nah, Yamaha Bison nih 2015. Kemudian belum ada harga. Yamaha Mio Soul GT 2000 berapa nih? Oh, tahunnya belum ada nih. 3 juta. Belum ada tahunnya. Ini Honda Beat 2017 6 juta. Wah. Di apa ini? Oh, dicobain. Jok bolong. Belum ada speknya tapi. Ya Bang ya, harganya belum ada. Belum ada harganya. Ini 6,5 Honda Vario 2015. 6,5. Ini Honda Beat 2016 5,5.
Eh, murah nih, Xeon 2011 2 juta. Wah, Honda Beat banyak banget yang naksir ya. Yamaha Bison 3,5 tahun, wah tahunnya nol ya, masih kosong. Belum tahu tahun berapa. Yamaha Mio 2013 2,5 juta, tapi belum ada keterangan ABCD, belum ada ya. Belum ada nih. Yamaha Aerox 2018 mesin C, eksterior C 10.800. Ini udah ada keterangannya nih, mesin sama eksterior, tapi ini belum ada. Ini juga belum ada, itu juga belum ada, belum dibikin. Oke Mas Bro, Kawasaki Ninja 250R 8 juta 2010. Tuh. Ada itu. Ninja Ninja 2,5, Ninja 2,5 2010 8 juta. Yamaha Mio Soul GT 2016 5 juta. Honda Beat 2016 5,5 juta. Murah lagi nih, ah ini nih yang dicari-cari nih, Suzuki Satria FU 150 2013 3,5 Mas Bro. Satria, Satria. Yamaha X-Ride 2017 5 juta. Ini di acara open house, jadi banyak banget yang nyoba-nyoba motor, nyetater-nyetater, jadi rada berisik dikit. Gak apa-apa, supaya ketahuan kalau motornya nyala. Nah, itu dia. Ini apa nih? Yamaha Mio Z 2016 4 juta. Ya, ya dapat nanti dihitung ulang. Oh, belum ada harga. Belum ada harga. NMAX 2000 berapa? Belum jelas. Belum ada harga, lagi ditempel sama masnya. Oh, ini udah ada nih. Tuh. Motornya baru datang tuh, turun dari truk. Honda Supra X 125 2016 4,8, penulisan nomor rangka di BPKB 1 digit tidak jelas. Mesinnya D, eksterior C, mesin D, mesin kasar. Eksterior C, jok bolong, jok sobek. Kondisi kaca spion imitasi, ketahuan ya. Cakram depan karat kecil, udah berkarat cakramnya. Supaya nggak berkarat gimana caranya Mas Bro ya, cakramnya ya. Tolong dong tulis di komentar. Honda Vario dulu, Honda Vario 2017 mesin C eksterior C 9,5. Nah itu tadi gimana cara ngerawat cakram supaya nggak karat. Karena karat kecil ditulis sama masnya. Lanjut Kawasaki Ninja 150RR 2015 13,5 mesin C eksterior C. Tuh kondisinya. Lihat kondisinya Mas Bro. Masih cakep gak nih? Yamaha Lexi 2019 9 juta mesin B eksterior B. Oh masih B, tapi ada tulisannya nih. Penulisan tahun pembuatan tidak jelas. Oh, kok gak jelas ya? Yamaha Mio 5,8 2019 mesin A eksterior C. Nah kalau A udah nggak ada keterangannya, udah cakep banget nih A nih. Lanjut Honda Vario 2017 8 juta mesin E eksterior D. Mesin E apa nih? Kondisi odometer tidak terlihat atau mati. Odometer tidak valid. Kickstarter matic CVT berisik dan seterusnya. CBR 150R Yamaha Mio 2018 mesin B eksterior B 6 juta. Honda Revo 2017 mesin E eksterior C 3,9. Wah, NMAX-nya masih mengkilat nih. Wah, mahal juga pantas 17,7 tahun 2019 mesin B eksterior B. Terima kasih sudah menonton video Bang Koboy. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan Anda referensi informasi mengenai motor-motor bekas harganya murah yang siap dilelang buat Anda. Jangan lupa baca deskripsi Mas Bro supaya nggak nanya di mana lokasinya. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.